Baiklah, kita akan masuk lagi ke materi pelajaran BPS. Kita buka lagi BPS yang sudah pernah kita buat. Kemudian di bagian ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Jadi misalnya kita melakukan pengetikan. Jadi di sini di view rulernya kita pasang. Kemudian masuk home. Nah, setelah itu, misalnya kita melakukan pengetikan. Ini kita blok. Jadi, ketikannya kalau kita lihat akan dicoret. Kalau kita kembalikan, coretannya akan hilang. Kemudian untuk melakukan tanda pangkat, jadi ini kita berbeda ya. Jadi hasilnya, jadi kesimpulannya kalau sudah ini kita nah, seperti ini. Jadi angka 2-nya seperti ini. Dan yang berikutnya lagi. Ya, ini untuk siswa atau Anda yang masih pemula. Ini untuk tingkat lanjut tidak berlaku ya. Kemudian di bagian ini saya akan sampaikan juga di sini ada tool. Tool itu artinya peralatan. Jadi banyak peralatan-peralatan yang dimiliki di WPS Doc ini. Misalnya untuk ekspor ke PDF, kita simpan dulu. Jadi kalau di sini ekspor to PDF, terus ini same directory, artinya direktornya di tempat yang sama. Yang dimaksud direktor itu folder. Barangkali untuk Anda yang dimaksud dengan folder itu seperti ini. Ini ada di sini, jadi mungkin di sini, atau dimanapun itu folder. Kemudian di sini export. Export tipe jenisnya image PDF. Terus ini ada normal PDF, halamannya jumlahnya 1, kemudian kalau Anda setuju, kemudian statusnya operasionalnya, kemudian ini apabila sudah, di sini kita sudah pernah membuat, kalau kita setuju kita klik yes. Nah, kalau sudah, ini oke, hasilnya adalah seperti ini yang terlihat di sini. Nah, kehebatan di dalam hal ini berbeda dengan Microsoft Word. Di dalam Microsoft Word yang dimiliki dari Office itu tidak ada fasilitas seperti ini. Sedangkan di WPS secara otomatis langsung ada. Kemudian di sini edit text, jadi Anda bisa melakukan pengeditan ya. Kemudian yang mau Anda edit itu yang mana, yaitu kalau tidak jadi escape. Kemudian kalau ada gambar edit picture.
Kemudian di sini ada PDF offline. Terus ada PDF to Word. Jadi nanti Word-nya itu langsung bisa membaca hasil yang Anda miliki ini. Jadi kalau kita klik di sini, kita disuruh menunggu. Nanti kita tutup saja. Nah, di sini ada tulisan free trial, jadi ini sifatnya hanya free, ya, tapi trial, jadi biasanya trial itu hanya berlaku 1 bulan. Kemudian di sini perbandingan, artinya melihatnya ya maksudnya. Jadi sebenarnya kalau ini kita hilang, ini kita closing seperti ini, hasilnya seperti yang Anda lihat di sini. Untuk memperbesar dan memperkecil, Anda bisa melewati ini atau menekan tanda plus, plus lagi untuk memperkecil tanda min. Ya. Seperti itu yang ada di PDF WBS. Anda bisa mencoba dengan latihan yang sama.